Aduh Nyai, gak kuat. Oke guys, inilah kawan saya kasih buah kelapa pandan banyak guys. Ini jadi sekarang nih saya terima kasih juga dengan kawan saya si Arbaki karena memberi saya kelapa, buah kelapa pandan banyak guys, dia kasih cuman nih jadi saya masuk dulu dalam kereta guys. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bersama lagi dengan saya channel Amri Ri Samatu. Sekarang saya berada di rumah kawan saya untuk mengambil kelapa pandan. Sebelum itu jangan lupa subscribe dan like share kepada kawan-kawan. Siapa yang share subscribe tuh like, saya doakan moga panjang umur dan murah rezeki. Apapun bangsa, apapun agama, saya doakan saya, termasuk diri saya sendiri juga. Oke, sekarang di rumah kawan saya ini kawan saya ini berada di kampung Kota Blut juga. Jadi di sini ada dia tanam pokok garu di dekat rumah dia. Seperti ini pokok garu di sana gitu. Oke, guys, itu kawan saya tuh. Di sini nih di tempat dia nih dekat rumah dia saya tertarik dengan kelapa pandan. Kelapa pandan enggak tuh, Tuan? Iya. Kelapa pandan. Memang saya tertarik lah dengan kelapa pandan dia nih, banyak. Oke. Itu dia kawan saya tuh. Inilah guys kelapa pandan dia. Rendah-rendah guys. Ada yang tua, ada yang muda. Di situ pun ada juga. Semua rendah-rendah guys. Kelapa pandan, kelapa tua dia. Ini. Di situ semua lebat-lebat. Lebat-lebat guys, dia punya buah. Ini ada tinggi sedikit lah, tapi boleh sentuh lah dia punya buah. Banyak kelapa pandan dari sini nih. Yuk, dia ngetuk-ngetuk lagi. Sini pun rendah-rendah juga. Di sini pun ada apa nih? Kelulut kan. Ini. Guys, dia piara kelulut. Ini dia. Oke, ini kelapa pandan dia. Di situ dia rendah-rendah guys. Yang paling rendah. Ini dia paling rendah guys. Banyak kelapa pandan dia nih guys, rendah-rendah lagi. Macam orang dia juga. Kalau ini rendah-rendah, pinik-pinik tagap, tapi kuat. Inilah. Coba dulu. Oke, dia akan mencoba kelapa pandan ini.
satu biji. Macam mana sedangkah ataupun gimana? Nah, kupas kelapa pandan ini mesti campin juga. Kelapa muda. Tidak sih. Tapi bolehlah minum air ya. Oke guys, sekarang nih saya dekat kelapa pandan. Jadi itulah buah dia di belakang. Jadi saya mau try yang dia kupas tadi itu. Nah, ini dia. Saya try macam mana, manis air dia atau tidak. Memang manis rasa pandan. Ah, pandan wangi. Dia punya air kelapa nih. Memang air dia sejuk dan manis lagi, rasa pandan. Segar lah, segar. Memang segar. Ngam-ngam juga sih guys, haus, habis satu buah air buah kelapa nih, boleh saya. Habis. Memang segar lah, sejuk dan rasa pandan. Itulah guys, kelapa pandan dia memang banyak, berapa pokok di sini nih, banyak di belakang-belakang rumah dia lagi. Ini dia, dia mau try lagi. Nah, tuan, banyak juga itu. Pulang. Itu diangkat. Oke, siapa yang dekat-dekat di sini nih? Boleh beli kah orang di sini nih? Boleh. Boleh beli, kanon? Di kampung? Kampung apa nih, Tuan? Kampung Merabau. Kampung Merabau. Dekat sih ya. Kampung Merabau di Kota Blud. Siapa mau beli kelapa pandan di sini nih, boleh juga. Yang muda ini, kelapa pandan ini adalah obat juga, obat apa ini, obat dada sakit, dengan obat jantung kita yang tidak berapa apa ini, bergerak. Jadi untuk melancarkan darah, inilah air kelapa pandan ini. Itulah kita bikin obat. Selalu minumlah, satu hari satu biji atau satu minggu tiga kali minum air kelapa pandan nih. Memang dia jadi obat lah. Macam ini. Rendah-rendah, banyak buah dia. Siapa mau beli sini, boleh juga datang pergi sini nih, beli dengan jumpa orang nih. Ini adalah orang dia, kawan saya ini, nama dia Arbaki, di Kampung Merabau, Kota Blud, Sabah. Jadi tadi memang sudah saya try air kelapa dia, memang manis, rasa pandan, sejuk, masuk dalam dada saya lah, air dia, memang segar. Jadi saya rasa bersyukur lah, sebab macam dada saya rasa luas lah, begitu. Oke guys, sampai di sini sih ya video saya sekarang nih. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Kita akan jumpa lagi di video yang akan datang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kawan saya Arbaki yang ada kelapa pandan di Kota Bludni di Kampung Merabau. Oke, siapa mau beli, jumpa dia aja. Oke, bye.